Jadi hit yang ketiga dia bakalan ke atas sama sih sebenarnya. Tapi ada yang unik guys, yang mana kalian bisa dua kali dash. Nah. Halo semuanya, selamat datang di channel Caan Si Gaming, dan kali ini gue mau jelasin nih guys. Yang mana di patch terbaru ini selain karakteristik sistem ada kejutan menarik, yaitu Crazy Saver bisa di evolution. Nah, caranya ini kita ganti dulu guys. Jadi Crazy Saver ini bisa kita evolusi, yang tentunya buat yang main miner gitu ya. Itu enak guys, kita evolusi yang pertama dulu ya. Dia ada dua evolusi. Evolusi yang pertama meningkatkan jarak serangan dasar ke depan, menambahkan efek dasar satu pukulan, mengurangi jarak pandang ranjau. Oke, kita evolusi hero. Dah. Jadi gambarannya seperti ini untuk evolusi yang pertama. Jadi lebih cepat ya guys ya. Jadi setiap serangan jadi lebih cepat gitu guys. Seperti itu. Tuh kalau bomnya sama aja sih. Nah, seperti itu guys. Kemudian kita lanjut lagi untuk evolusi yang kedua. Nah, ini gue suka guys. Udah, ini evolusi terakhir, evolusi Crazy Saver. Lihatin dulu. Jadi ini serangan bisa ketek. 1 2 3 bisa 3 kali hit. Jadi hit yang ketiga dia bakalan ke atas sama sih sebenarnya. Tapi ada yang unik guys, yang mana kalian bisa dua kali dash. Nah. Set anjay. Nah. Nah. Dua kali arah. Satu, dua, langsung di hold. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya guys ya. Kemudian untuk ranjaunya sama, tapi dia sedikit lebih cepat. Sedek. Sedek. Tuh. Dua. Oke. Ternyata ada sedikit bug tampilan nih guys ya, dan itu ada dua kali ini loh. Nah ini set dia lebih cepat gitu guys. Dan kemudian bentar, jadi kayak semacam mafia boss. Satu dua gitu, dia ada 6 ranjau dan kalian bisa lempar bom ya, jadi kayak enak banget guys. Salah. Nah, seperti itu guys. Set. Salah. Salah. Seperti itu ya guys ya, sebenarnya sisanya sih sama aja sih. Mana enaknya bisa masang bomnya lebih cepat aja. Satu dua, seperti itu. Jadi menurut kalian gimana mengenai evolusi dari Crazy Saver? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya. Thank you.